Podcast Berita 5 Mac 2018, tajuk-tajuk berita hari ini. Pertuan Agong Sultan Muhammad V menyokong cadangan untuk mengubal undang-undang bagi menangani penyebaran berita palsu dan fitnah di media sosial. Seri Paduka bertitah, pada masa ini media sosial amat berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai dan budaya sesuatu masyarakat. Baginda bertitah agar semua pihak hendaklah memainkan peranan masing-masing untuk mempertahankan budi pekerti dan nilai-nilai baik masyarakat. Sultan Muhammad V turut menitahkan agar kerajaan terus mempertingkatkan tahap kesediaan terutamanya dalam penguatkuasaan termasuk di ruang cyber, keupayaan risikan, rondaan di sempadan dan perairan negara serta membanteras aktiviti pemerdagangan orang. Malah baginda juga berharap tiada pihak yang menjadikan isu keselamatan negara sebagai bahan sendaan dan mainan politik. Tempoh reman ahli perniagaan bergelar Datuk Seri yang dipercayai menerima RM19 juta bagi menutup kes projek mega terowong dasar laut bernilai RM6.3 bilion di Pulau Pinang disambung 5 hari lagi. Magistrat Nik Muizuddin Nik Muhammad membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melanjutkan tempoh reman suspek itu hingga 10 Mac ini. Lelaki berusia 37 tahun itu sebelum ini direman selama 6 hari sejak 28 Februari lalu. Terdahulu, suspek tiba di Mahkamah Magistrat Putrajaya pada pukul 9.20 pagi dengan tangan bergari dan berpakaian lokal SPRM. Menurut sumber, suspek yang merupakan suami kepada seorang pemimpin pertubuhan bukan kerajaan NGO dipercayai menerima wang suapan RM19 juta daripada syarikat pembinaan utama projek selepas dikatakan mampu menyelesaikan siasatan dilakukan SPRM. Tindakan orang ramai yang lebih suka merakam gambar atau video sesuatu kejadian seperti kemalangan sebelum menghubungi pihak bomba atau faktor pasukan penyelamat lambat tiba di lokasi kejadian. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata, perkara itu dikesan hasil daripada semakan semula yang dibuat pihaknya selepas sesuatu kes. Menurutnya, dalam sesetengah kes, semakan semula terpaksa dibuat selepas berlaku banyak rungutan. Kononnya, agensi penyelamat itu lambat sampai ke lokasi kejadian. Namun apabila disemak semula rekod, sebenarnya panggilan lambat dibuat menjadi punca sebenarnya ia berlaku. Keadaan itu tidak akan berlaku sekiranya orang awal terus menghubungi pihak berkuasa dan bukannya mengambil gambar untuk ditularkan. Kita beralih ke berita ringkas. Seorang remaja berusia 17 tahun disamun dua lelaki ketika sedang memancing ikan bersama dua rakannya di pantai Robina dekat Butterworld awal pagi ini. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.45 pagi itu, mangsa didatangi dua lelaki bermotosikal dengan salah seorang daripadanya berpura-pura ingin bertanya sesuatu kepada mangsa. Manakala rakannya meluru ke arah dua rakan mangsa dan melibas parang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, suspek terbabit kemudiannya merampas beg milik mangsa sehingga kerugian RM450 serta mencederakannya. Tambahnya, kes itu disiasat di bawah Seksyen 395/397 Kanun Kesiasaan kerana melakukan samun bersenjata. Pelakon Datin Maria Farida hari ini beroleh ganti rugi berjumlah RM400,000 yang perlu dibayar oleh bekas isteri suaminya Hadijah Muhammad Mokhtar dan anak tirinya Nur Syazlin Anis Muhammad Yusof selepas memenangi kes saman fitnah terhadap mereka. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salih membuat keputusan itu selepas mempertimbangkan kesan fitnah yang dilakukan kedua-duanya memandangkan mereka mempunyai pengikut yang ramai dalam Instagram masing-masing. Menurut Wan Ahmad Farid, mahkamah mengambil kira sikap Hadijah yang enggan menghadiri perbicaraan serta tidak menunjukkan rasa kesal dan insaf berhubung apa yang telah dilakukan terhadap Maria Farida. Dalam keputusan itu, mahkamah mengarahkan supaya Hadijah membayar ganti rugi RM300,000 manakala Nur Syazlin Anis RM100,000 dan kos RM50,000. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual kejadian sebatang pokok besar di hadapan Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur KLCC Jalan Ampang tumbang kira-kira pukul 7.20 pagi tadi mengakibatkan lencongan di Jalan Ampang terpaksa dilakukan dan kerja-kerja pembersihan diambil alih Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Ada gambar dan visual menarik, hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram. Layari utusan online untuk paparan berita-berita terkini.